kita akan memulai pelajaran baru. Sebelumnya, karena Bu Guru belajar di sekolah dan kalian berada di rumah bersama ayah dan ibu, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa adalah Bu Guru. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing, mulai. Demikian anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita kemarin sudah mengenal huruf. Kita sudah membuat huruf, menulis huruf, huruf abjad dari A sampai Z. Dan kita sudah membuatnya, menulisnya huruf A sampai Z. Dan kita sudah membuat kartu huruf. Karena Bu Guru kemarin sudah mengenalkan kepada kalian untuk membuat kartu huruf, huruf A sampai Z, dan kita sudah memilah mana yang huruf vokal dan mana yang huruf konsonan. Nah, untuk pagi hari ini kita nanti akan belajar menyusun huruf-huruf itu menjadi sebuah kata, dan kata itu adalah nama kita sendiri dan nama dari teman kita. Nanti kalian di rumah, tugas kalian adalah menyusun huruf-huruf dari kartu huruf itu menjadi namamu sendiri dan salah satu nama dari temanmu yang kalian kenal. Di sini akan Bu Guru contohkan dengan mengambil nama Bu Guru sendiri. Nama Bu Guru adalah Kusmiyati. Berarti kita akan membutuhkan huruf huruf-huruf itu dengan penyusunnya, yaitu kos. Kos berarti Bu Guru membutuhkan huruf K-U-S. K-U-S. Kos. Kita tempelkan. K-U-S. Berarti kos. Mi berarti Bu Guru butuh M-I. M dan I. M-I. Usmi. Ya berarti Bu Guru butuh huruf Y-A. Y-A. Kusmiyati. T berarti Bu Guru butuh lagi huruf T-I. T-I. Nah, di sini sudah membentuk satu kata, yaitu Kusmiyati. Kalau Bu Guru di sekolah menggunakan papan panel, kalau kalian di rumah tidak memiliki papan panel seperti Bu Guru ini, kalian di rumah bisa menggunakan kartu huruf yang sudah kalian buat kemarin. Ya, kemarin kita sudah membuat kartu huruf dengan cara kita mencari huruf-huruf penyusun namamu, kemudian ditata di atas meja. Seperti contohnya Bu Guru ini, karena Bu Guru mengambil contoh Kusmiyati, jadi Bu Guru juga mengambil kartu huruf ini, ya, kartu huruf ini yang kemarin sudah kita buat, ya, kartu huruf. Ini kita mengambil seperti tadi, kus, berarti Bu Guru butuh K-U-S. Mi, M-I. Ya, Y-A. T-I. Membentuk nama Kusmiyati. Nah, setelah seperti ini, kalian susun seperti ini, tugas kalian nanti adalah menulis di buku tulis kalian. Ditulis di buku tulis kalian, yaitu misalkan contohnya Guru Kus, K-U-S, Kus, Mi, M-I, Ya, Y-A, T-I. Nah, setelah kita tulis seperti ini, tugas kalian menghitung ada berapa hurufkah penyusun dari kata Kusmiyati ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
kita hitung ada 9 huruf, lalu kita tulis Kusmiati itu ada 9 huruf. Nah, dan nanti kalian di rumah menyusun seperti ini, tapi namamu sendiri, dan juga mengambil satu nama, nama temanmu yang kalian kenal. Tugas kamu nanti setelah selesai seperti ini, terus nanti bercerita. Nanti ayah ibu biar membimbing kalian bercerita, menceritakan namamu dan nama temanmu. Contohnya, misalkan kayak seperti buku ini, Kusmiati. Kusmiati itu ada 9 huruf. Kemudian kamu lanjutkan dengan nama temanmu, siapa yang kamu ambil, ada berapa huruf, diceritakan kepada orang lain. Demikian tugas kalian pada pagi hari ini. Dan kalian juga bisa latihan ya. Kalian bisa latihan dengan membuka buku kalian pada halaman 30. Halaman 30 itu tersedia nama-nama temanmu yang hurufnya itu masih acak-acakan. Tugas kamu menyusun nama-nama itu, hurufnya menjadi huruf yang runtut, membentuk, menyusun nama teman-temanmu. Selain ini juga kalian juga bisa latihan nanti halaman 33 sampai 35 ya. Kamu kerjakan di rumah, nanti hasilnya dikumpulkan oleh ayah dan ibu ke sekolah, dan nanti oleh bu guru akan diberi nilai. Oke. Demikian anak-anakku pembelajaran pada pagi hari ini. Tugas kalian seperti tadi, kerjakan di rumah bersama ayah dan ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat dan pembelajaran akan segera normal. Kita bisa bertemu dengan bu guru dan teman-teman di sekolah. Dan kita tetap harus semangat belajar. Semangat belajar, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.